Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet, malam ini kami akan mengadakan layanan ibadah, layanan kebaktian lingkungan di lingkungan gereja HKBP Huta Barat Partalitoruan di rumah keluarga Aritonang, Ibu Boru Pardosi. Nah, kita saat ini sedang menuju tempat diadakannya kebaktian pertanyangan lingkungan. Adapun rumah tempat pertanyangan malam ini posisinya pas di depan kantor Kejaksaan Negeri yang ada di Tarutung, Tapanuli Utara. Nah, kita sebentar lagi akan tiba di rumah keluarga Aritonang. Nah, di depan ini sebelah kanan inilah kantor Kejaksaan Negeri Tarutung. Dan di sebelah kiri sana adalah gereja. Dan rumah ini, ini Nadia, sebelah kiri, tidak jauh dari gereja. Nai parange hon pasang Tuhan muatong ibana buas mangalehon tuho hasonangan toktong sandok sian hol somalu nang siang biar musuh deh sonang nama hona mertua makirim tok-tong surgoi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet, hamuah karonga sahapor seon disadok portibion. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 kami dalam pelayanan pertanyangan lingkungan di lingkungan Tolu HKBP Huta Barat Partalitoruan yang diadakan di rumah keluarga Amang Aritonang Boru Pardosi. Nah, hamuah karongan, inilah gereja HKBP, kegiatan gereja HKBP Huta Barat Partalitoruan, Resort Huta Barat, Distrik 2 Silindong, di mana pada hari Minggu nanti tanggal 11 Agustus HKBP Huta Barat Partalitoruan akan mengadakan perayaan pesta panen, pesta gotilon. Iro teh kainang. Ngawa ngamangara de behamu tu pesta gotilon ni. Atong buat kamu masa goreng-goreng na. Iro ate. Nah sana terbaen. Iro pesta gotilon. Pesta panen selalu kita adakan di gereja. Hal itu sudah sejak dulu. Sejak dalam perjanjian lama, karena Tuhan memberikan kepada kita hidup dan kehidupan, Tuhan memberkati pekerjaan manang di hauma di balia di kator. Dari situlah kita akan memberikan kepada Tuhan. Dari berkat Tuhan yang kita terima, kita juga akan mensyukurinya kepada Tuhan. Jadi selamat marpesta gutilum mahamuna di hari Minggu nanengro. Jemaat HKBP Huta Barat Partalitoruan, 3 kakak, mutilu, 600 kakak.
700. Nah, jemaat HKBP Utara Barat Pertalituruan ada sejumlah 357 kepala keluarga. Nah, Oma lingkungan Tolu. Posisinya pas ini di depan kantor Kejaksaan Tarutung. Adalah keluarga Amang Aritonang Boru Bardosi. Dan yang melayani kita pada malam ini Amang Situa marga Henry Sihobing. Amang Situa Henry Sihobing. Dan baiknya kita juga akan memperkenalkan saudara-saudara kita yang hadir dalam pertanyaan ini. Di sebelah kanannya Amang Situa Sihobing, Amang marga Situa HP Simajuta. Situa HP Simajuta. Ya. Dan seterusnya Inang B Borutobing. Di Siamunda Sida S Boruta Barat. Di Siamunda Sida Tong S Boruta Barat. Rap S Samuciti. Dabunya tuh S dingin segar. Opung Sena Boruta Barat. Dan seterusnya Inang Johannes Musiti. Opung Johannes Borus Manukali. G si Hombing. Ya, halo sekolah minggu. Wah, asik ini dengan apanya Androidnya ya. Iya, Amang Aritonang. Anak Nasida teh. Iya. Anaknya Amang Aritonang. Herta. Bapak Pak Herta. Oh, Pak Herta. Dan seterusnya. Opo Adrella. Inang. Mama Pandi Borus Matubang. Seterusnya sekolah minggu. Boruta Barat. Mamanya Mak Malona. Dan di sebelah kami di sini Inang. Halo, oh masih ada lagi sekolah minggu. Halo, siapa namanya? Siapa namanya? Nah, Inang Boru Situa Boru Situpul. Calon Situa, ya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kami informasikan dari Tarutung Rurasi Lindung Gereja HKBP Utara Barat Pertalituruan yang saat ini mengadakan pelayanan pertanyangan lingkungan di sejumlah berapa pertanyangan tempat pertanyangan malam ini yang maksud Tuhan kami? Empat lingkungan. Lingkungan Sada 24. Pertanyaan di Sonholan hari Kamis tuh? Setiap hari Kamis. Nah, jadi pertanyangan di HKBP di Saresot HKBP Huta Barat alana pagaranna ima dua digijangan HKBP Peatolong HKBP Sarangarang Dondauli Dungi ba Toluma ijalana Jalan Jenderal Mayor J Samosir ya Partali Julu Parbaju Dohot Partali Toruan ya sabungan Nehuria sabungan Resot. Dan semuanya gereja ini pagaran juga mengadakan pelayanan pertanyangan. Mulo di Parbaju hari Rabu Bodarina. Di Pertalituruan hari Kamis Bodarina. Di Peatolong hari Minggu dulu sih. Di Batu Pas sore. Di Duluk Nauli hari Duluk Nauli. Daru di Pertalijulu hari Rabu dulu sih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara demikian kami informasikan cahat mata binami Tuhamuna akan ada perserahan akan ada pangaratuan nyari mata rugi besar saran ya laman Om Hamina di Bona Pasogi na di Huta Barat Pertalituruan pasah tabi Tuhamuna na di perserahan Horas Madihita.